Dan kepada anak-anak semua, jangan takut berkhayal, jangan takut punya cita-cita. Tancapkan cita-cita itu, kita yang tahu. Tuntutlah ilmu sebaik-baiknya, dan kemudian berjarak, berdialoglah selalu dengan Allah di malam hari. Insya Allah, Allah akan menyampaikan. Di sekolah yang non-muslim, mereka sangat dimudahkan sekali. Mereka sangat mudah sekali untuk bagaimana terjun ke Eropa. Apakah memang karena mereka lebih pintar? Apakah mereka memang karena lebih hebat? Tidak. Itu semua karena kita hanya kalah strategi. Maka strategi yang dilakukan oleh Dini Al-Azhar adalah bagaimana kurikulum Cambridge ini yang diharapkan ujungnya nanti mendapatkan IELTS. IELTS itu merupakan sebuah permitif untuk bisa masuk ke kampus-kampus di Eropa sana dan kampus-kampus di Asia yang berbasis bahasa Inggris. Mudah-mudahan tidak menjadi kendala besar bagi santri Dini Al-Azhar yang sudah memiliki bukan hanya IELTS tapi juga memiliki basis bahasa Inggris yang bagus dan memiliki basis bahasa Arab yang kuat. Kita kuatkan pondasi iman anak kita. Maka beruntung buat orang tua yang hari ini menitip anaknya ke sekolah dengan basic agama. Ini menjadi penting. Kita ingat perkataan Ali bin Abi Thalib, beliau pernah menyampaikan bahwa kita diminta untuk mendidik anak kita sebab nanti mereka akan berhadapan dengan era atau zaman yang sama sekali berbeda dengan era kita. Dan mudah-mudahan lewat milad ini kita semua memantapkan tekad kita. Mari terus kita berbuat dan berkarya.